Ya, assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Oke, hari ini hari Khamis. Hari ini kita akan menyambung sesi pembelajaran yang lalu, iaitu menyenaraikan dan menyatakan jantina ahli keluarga asas. Sebelum ini kita mengenali diri sendiri. Hari ini kita akan mengenali ahli keluarga kita, ahli keluarga asas yang ada dalam keluarga kita. Okey, murid-murid boleh membuka buku teks pengurusan kehidupan, bahagian pengurusan diri, muka surat 5. Ini buku teksnya. Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, baca dan sebut. Okey, dalam gambar ni kita ada ibu, adik, ayah, abang, kakak dan Nani. Okey, ada 5 ya. Ini cerita tentang keluarga Nani. Jom kita baca sama-sama. Adik-adik cakap apa? Boleh saya cuba ayah? Kakak dia cakap, Nani kejar buih itu. Nani kata, wah cantiknya buih itu kakak. Ini gambar sebuah keluarga yang ceria. Okey, seterusnya kita akan kenali ahli keluarga anda. Okey, ada beberapa gambar ni. Okey, gambar yang pertama. Gambar ini. Ini gambar siapa ni? Ini gambar ayah. Ayah. Okay, kita eja sama-sama. A-R-Y-A-H. Yah. Ayah. Okey, seterusnya. Ibu. Ibu. Okay, kita eja sama-sama. I-E-B-U-B. Ibu. Okey, ini ada setengah panggilan, kita panggil ibu. Ada setengah orang, kita panggil emak, mama. Semua boleh ya. Okey, seterusnya. Abang. Abang. Okay, kita ada sama-sama. A-R-B-A-N-G. Bang. Abang. Okey, gambar yang seterusnya. Apa ni? Kakak. Kakak. K-A-K. Kakak. Okey, seterusnya. Okey, ini gambar. Siapa ni yang lepas kita belajar? Ini gambar. A-L-I. Ali. Seterusnya. Adik. Okey, adik kita ada sama-sama. A-R-D-I-K. Adik. Okey, ini gambar ahli keluarga asal. Ada ayah, ibu, abang, kakak dan adik. Okey, seterusnya kita akan sebut, baca dan sebut perkataan yang dituliskan ini. Okey, ini gambar sebelum ni, gambar siapa ni? Siapa orangnya ni? Ini adalah Ali. Okey, kita baca. Okey, sama-sama ya. Nama saya Ali. Saya berumur 8 tahun. Saya adalah murid lelaki. Okey, kalau gambar macam ni, dia adalah murid lelaki. Ali darjah berapa? Darjah 2. So, kalau darjah 2, umur dia 8 tahun. Okey, seterusnya ni gambar siapa ni? Yang tadi. Ini gambar ayah. Okey, kita baca sama-sama.
ini ayah saya. Nama ayah saya Ahmad. Ayah saya berumur 35 tahun. Ayah saya lelaki. Okey, gambar seterusnya. Ini gambar siapa? Ibu. Okey, ini Ibu Ali. Kita baca sama-sama ya. Ini ibu saya. Nama ibu saya Zainab. Ibu saya berumur 33 tahun. Ibu saya perempuan. Okey, cikgu nak murid baca ya. Baca sendiri ya. Mula-mula ikut cikgu. Cikgu baca, kemudian murid baca sendiri ya. Okey, yang seterusnya. Nama siapa ni? Abang. Okey, siapa ada abang kat rumah? Macam cikgu, cikgu ada abang. Awak ada abang tak? Okey. Jom kita baca sama-sama. Ini abang saya. Nama abang saya Aiman. Abang saya berumur 16 tahun. Abang saya lelaki. Okey, kalau abang ni lelaki lah. Kalau kakak perempuan. Okey, ini gambar siapa? Ini kakak. Kalau kakak perempuan. Kalau lelaki kita panggil abang. Okey, kita baca sama-sama. Ini kakak saya. Nama kakak saya Aminah. Kakak saya berumur 18 tahun. Kakak saya perempuan. Okay, kalau kakak perempuan, kalau lelaki kita panggil abang. Ini gambar siapa ni? Gambar adik. Kalau awak dia adik, inilah adik. Jadi kalau tak dia adik, tak apalah. Okey, seterusnya. Ini adik saya. Nama adik saya Abu. Adik saya berumur 3 tahun. Adik saya lelaki. Okey, murid-murid, itu saja yang kita belajar hari ini. Kita belajar tentang 5 ahli keluarga asas. Yang pertama, ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, abang. Yang keempat, kakak. Yang kelima, adik. Okey, untuk latihan pada hari ini, ceritakan dan tuliskan maklumat ahli keluarga anda. Okey, sebagai contoh, kita tengok sini. Okey, ini latihannya. Mula-mula awak tulis nama saya, siapa, Adam, Atif, Mila, Alia, Dani, Irfan. Saya berumur berapa tahun? 8 tahun. Saya adalah murid lelaki ke perempuan? Kalau murid lelaki, tulis murid lelaki. Kalau murid perempuan, tulis murid perempuan. Kemudian, nama ayah saya, siapa? Ayah saya berumur berapa? Ayah saya lelaki ke perempuan? Okay, ini ceritakan tentang maklumat ahli keluarga anda ya. Jangan ikut keluarga ahli. Ikut keluarga anda. Tanya mak, tanya ayah umur berapa? Tanya abang umur berapa? Lelaki ke perempuan? Ok,
Okey, dan isikan maklumat pada lembaran kerja yang akan cikgu berikan di Microsoft, di file Microsoft Word. Okey, setelah siap, hantarkan gambar pada cikgu dan cikgu akan tanda anda punya lembaran kerja yang telah disiapkan. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.